untuk kita tentukan juara sebab ada 3 peserta yang mendapat markah yang sama. Cuma seorang saja yang mendapat undian yang berbeza. Jadi saya persilakan peserta yang pertama, Leila, tampil 2 langkah ke depan. Okey. Saya persilakan Ain, 1 langkah ke depan. Dan seterusnya Nick, dipersilakan 1 langkah ke hadapan. Ya. Antara ketiga-tiga mereka, undian yang diberikan oleh rakan-rakan mereka sama, cuma seorang saja yang lebih. Ya. Jadi untuk kita mengetahui siapakah yang bakal bergelar Miss Thailand, sekali lagi kita bawakan tuan-tuan dan puan daripada dewan ini untuk saksikan klip video untuk tentukan siapakah juara pada malam ini. Persilakan. Bagi Akademi Langsing jatuh kepada Leila binti Alan. Tak terlupakan tuan-tuan puan. Dan sama-sama kita saksikan sedutan istimewa yang kami kadir sedikit. Saksikan detik-detik manis beliau bersama dengan sepanjang Akademi Langsing ini. Seperti kita sudah maklum, Leila memang takut dengan darah ya. Dia memang takut tapi darah lah tu. Dua kali ambil darah, dua kali dia nangis. Ini dah Leila. Ya, peserta yang menceriakan suasana majlis Akademi Langsing kita. Dia sangat sporty orangnya. Dia cukup sporty. Dia yang menceriakan suasana. Walaupun umurnya muda, tapi dia cukup nakal dalam pertandingan ini. Saya tunjuk apa yang dia buat. Okey, baik. Majlis dengan untuk menyampaikan hadiah kepada Miss Thailand pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput pengurus besar Puan Rafidah Razi untuk mengiringi yang berbahagia Datuk Dr. Rosmi untuk naik ke pentas untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang. Dipersilakan Datuk.
Miss Talent Akademi Latino 2009 kita temukan.